blood. Oke, okay, hello guys, balik lagi bareng gue Mausi gitu ya kan. Nah, jadi di video kali ini kita bakal buat tutorial lagi dan di sini gue nggak sendiri, di sini gue dibantu member-member gue ya guys ya dan cewek gue nih. Oke, okay, langsung aja. Nah, jadi itu sesuai dengan request-request kalian, banyak banget yang nanya gimana caranya pepeng shoot itu sambil kalau di patung tuh bisa headshot bang, tapi kalau musuhnya bergerak itu sulit gitu. Oke, langsung aja kita gaskan aja weh ke training ya. Nah, jadi tuh kemarin tuh banyak banget yang nanya bang, kalau cuma sekedar headshot di patung tuh bisa bang, tapi kalau di trainingnya tuh sulit gitu. Nah, jadi bisa kalian tonton video berikut dulu. Oke, bisa kalian lihat di sendiri di sini guys. Di sini tuh gue itu berada di training ya guys ya. Nah, dan di sini tuh gue headshot berturut-turut entah berapa kali gitu. Nah, soalnya tadi tuh ada yang nanya bang, ketika gue pepengshot di patung itu headshot mulu, tapi ketika masuk ke training itu sulit bang. Jadi gimana bang? Dan juga ada yang nanya bang, cara penempatan aim yang benar-benar tuh gimana bang? Sebenarnya tuh gue sudah buat berkali-kali, mungkin kalian gak nonton aja kali ya. Nah, jadi seperti ini guys penempatan aimnya. Jadi ketika musuh itu berada di depan kalian, drag aja lurusnya ke atas guys, lurus ke atas kayak gini. Nah, drag lurus ke atas. Kalau musuhnya ada di kanan, dragnya ke kanan tapi agak lurus ke atas. Nah, dan ini ke samping tuh, lihat analog gua guys tuh, drag aja kayak gitu guys tuh, pasti nanti bisa headshot. Nah, kalian cuman perlu latihan terus menerus sampai kalian bener-bener nyaman sama kontrol kalian gitu. Nah ya, seperti itulah ya guys ya. Nah, jadi tuh nah, jadi tuh kan sudah gue sampaikan, jadi untuk penempatan aim itu lebih bagus ketika crosshair itu sudah merah dulu gini guys. Nah, yang namanya miss itu wajar, yang namanya miss itu wajar. Weh, kok nggak nyampe ini. Nah, nah, yang namanya miss itu wajar guys, itu wajar banget gitu. Karena ya, kalau lu headshot mulu, lu cheater gitu kan. Miss itu wajar kita tuh, karena kita tuh headshot menggunakan trik gitu. Dan alasan kenapa bang lu enak banget headshot bang full damage merah mulu ya, karena gue tuh belajar pepeng shoot udah setahun lebih guys. Tuh, tuh, shotgun tumis. Nah, jadi itu shotgun kayu juga bisa. Jadi buat kalian yang pakai shotgun kayu ini jangan ngeluh nggak bisa gitu tuh. Kalau kalian sulit, kalian bisa minta tolong teman kalian buat diam di training kayak gini. Kalian bisa minta tolong teman kalian buat diam di training gini. Nah, jadi kalian cukup belajar ngedrag gimana caranya gampang headshot gitu. Kocak, pelurunya cepat habis. Aduh. Oke, kalian. Oke guys, karena tadi di training itu ruangannya sangat sempit, jadi kita lanjutkan di CR gitu ya. Ya langsung aja gitu. Nah, jadi kalian tuh kemarin tuh banyak banget yang bingung gimana caranya cara ngedragnya gitu di sini. Oke, okay. Nah, di sini langsung aja kita praktekin gimana caranya ngedragnya guys. Kita pakai Desert Eagle. Nah, jadi mereka bakal lari-larian. Nah, gimana cara ngedragnya? Jadi kalian tuh cukup
Kalau musuh ada di depan kalian, kalian drag aja lurus kayak gitu. Tapi kalau musuh lari ke kanan, kalian bakal kalian drag ke kanan juga. Kalau musuh kocak, kenapa kau bunuh kocak? Kocak ini. Ya cuman 4 ronde tapi bisanya. Oke guys, tadi kesalahan guys, pimper gua pao memang guys ya. Nah jadi itu ketika musuh ada lurus gini, kalian drag aja lurus kayak gitu kalau musuh ada di depan. Tapi ketika musuh lari ke kiri, kalian dragnya ke arah kiri juga. Nah kalau musuh lurus dragnya lurus. Tapi kalau musuh larinya ke kanan, drag ya ke kanan juga. Kalau musuh lari ke kiri, drag ya ke kiri juga, guys. Iya malah kabur, kocak ini cewek gue emang kocak, guys. Nah, kayak gitu, guys. Jadi tuh mudah banget. Cara pepengsu tuh mudah banget. Kenapa sulit bang? Karena kalian tuh belum terbiasa buat ngehafalin trik dan tips and triknya gitu ya. Makanya itu kalian sangat sulit untuk belajar pepengsu gitu. Kalian tuh pengennya langsung ke inti gitu, gimana caranya headshot. Tapi kalian gak mau belajar gimana caranya lincah GG. Wih keren gitu. Nah jadi kayak biasa, jadi itu musuh ketika lari ke kiri, kalian dragnya ke kiri juga gitu. Aduh nggak headshot, repep nggak headshot. Pusing gue, pao abang kalau kayak gitu. Nah jadi itu dragnya kayak gitu, kalau musuh ada di depan drag aja lurus, tapi kalau musuh lari ke kanan, nah nariknya itu ke kanan juga kayak gitu guys. Itu gampang banget gitu. Musuh ketika musuh di depan, drag aja lurus ke depan gini. Kalau musuh ada ke kanan, drag aja ke kanan. Tapi kalau musuh ada di kiri, drag aja ke kiri. Nah, dari abang lah kocak. Nah, jadi fungsi dari switch weapon tuh apa bang? Nah, jadi fungsi dari switch weapon itu melepas senjata ini guys. Tapi ketika untuk di pepeng shoot itu membantu kalian untuk mengunci aim. Jadi harusnya peluru kalian tuh lepas ke udara gitu. Cuman karena kalian mengencet switch weapon ini dengan timing yang tepat, pelurunya bakal stop di kepala guys. Nah jadi di sini kita praktek kan. Nah jadi kalian tuh main slow hand aja dulu. Nah, oh iya tadi ada yang request bang, shotgun kayu bang. Oke, shotgun kayu ya. Ini kita pakai shotgun kayu. Oke, headshot. Oke, shotgun kayu headshot. Aduh. Nggak headshot. Iya, tersisa satu ronde lagi nih guys. Waduh, jadi kalian itu kalau mau belajar pepeng shoot, nah pepeng shoot sekarang tuh kalau bang pepeng shoot berguna nggak di rank? Pepeng shoot itu sekarang hampir tidak berguna di rank. Cuman kalau kalian pengen aim kalian jago ganas,
kayak musuh jarak jauh tapi aim kalian gampang headshot. Nah, kalian tuh wajib banget belajar pepeng shot gitu. Kalian tidak diwajibkan untuk bisa pepeng shot freestyle, tapi kalau pengen jago headshot wajib banget belajar pepeng shot gitu. Nah, Bang, senjata buat pepeng shot di CR paling enak apa, Bang? Paling enak menurut gua Desert Eagle. Karena Desert Eagle ini menurut gua udah damage-nya besar. Kalau kalian masang Gulwal tuh enak banget gitu, ringan guys daripada senjata lain. Nah, itu headshot. Nah, perlu terus kalian tuh kalau bisa beli skin ya. Desert Eagle yang ini guys, skin gua ini nambah rate of fire. Bang, kenapa rate of fire itu penting untuk pepeng shoot? Karena rate of fire itu membantu meringankan ketika ngedrag guys. Jadi ketika kalian ngedrag ini, itu lebih ringan. Jadi lebih ringan, makanya untuk pepeng shoot, alasan kenapa shotgun reaper itu lebih enak untuk headshot, karena itu lebih ringan untuk ngedragnya. Dan pelurunya itu cepat keluar juga guys. Dibandingkan shotgun kayu gitu. Tapi bukan berarti tidak punya skin itu tidak bisa headshot nih. Gua tidak punya skin tapi aduh, pencet. Tapi bisa headshot, guys. Nah, tidak punya skin tapi bisa headshot. Ini cewek gua mutar-mutar nih, kampret memang, guys ya. Nah, sengaja dia guys. Ini memang minta dibanet ini dari Garena nih. Ya. Tuh. Kepencet. Jangan terelim. Nah, shotgun kayu juga bisa headshot guys, jadi kalian jangan patah semangat gitu. Nah, jadi sudah gua buktikan di sini ya guys ya, sudah gua buktikan kalau yang namanya gun skin itu memang penting. Tapi kalau kalian gak punya gun skin, kalian juga bisa pepeng shot gitu. Nah, terutama buat kalian yang masih pakai shotgun kayu, gun skin shotgun kayu itu untuk pepeng shot tidak terlalu penting banget. Cuman ibaratnya gini, gua sering pakai yang namanya shotgun reaper gitu, nambah rate of fire 2. Nah, ini cuman untuk membantu meringankan waktu ngedrag aja guys. Nah, itu bisa kalian lihat, ini minus akurasi, yang artinya pelurunya itu yang harusnya lurus itu jadi lebih gampang buyar gitu. Minus akurasi guys. Jadi kalian kalau pengen cari skin untuk pepeng shoot, kalau jarak dekat itu rate of fire dan akurasi itu penting ya guys ya. Kalau nambah damage yang makin besar itu lebih ke arah instant kill, ketika headshot langsung instant mati gitu guys. Ya, mungkin di video kali ini cukup sekian, dan terima kasih guys sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.